Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami semua diberi kesehatan. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga diberi kesehatan dan juga dapat menunaikan apa itu merayakan hari Idul Fitri yang indah ini teman-teman. Oke, pada pagi hari ini kita masih di rumah teman-teman ini. Ada kawan-kawan ramah. Tidak ada ide teman-teman. Jadi pagi hari ini kita baru saja habis sholat id, jadi kita baru makan-makan ini. Tuh, ini ada kawan Rama, kawan Akil, kawan Kak Iding. Oke, nanti kita mau bertandang ke sebelah teman-teman, tempat ibu. Kita mau Innalaizin Bapak izin juga di sana. Juga bagi teman-teman di luar sana, kami sekeluarga besar mohon maaf lahir dan batin. Oke. Lanjut ke sebelah tempat ibu teman. Itu. Suasananya Fitri, kita berkunjung ke ibu teman-teman karena kita sebelahan. Jadi dari sini merayakan hari Fitri ini. Alhamdulillah kita pada hari ini masih diberi kesempatan bersama ibu. Kemudian masih diberi kesempatan juga bisa kita teman-teman semua di makan dan kesehatan kami juga. Oke, kami mohon maaf. Kami sekeluarga di sini mohon maaf lahir dan batin memang bagi teman-teman semua yang saya juga dapat memaafkan juga. Oke, kita lanjut. Mak, mohon maaf lahir dan batin yang sudah saya lakukan. Oke. Nanti dan nanti jam 10 biasanya ya, ya. Biasanya karena di kebun itu nggak ada yang jaga juga ya. Mama jajan lain, nak minum lain kan? Makan apa ya berempat kami? Makan. Lagi makan apa ya? Makan nasi. Nasi ada lemang ada. Tapi itu lemang. Tapi tak itu ngerti itu. Indang kami lo midang jadi tinggi kaki baik. Kami anak basi. Ada dikit lagi. Tak diangan. Malam tadi jangan. Oh, malam tadi. Kami ngasih lemak sak lemak malam yang kami enggak. Apa itu?
lauk kak, pinang belum jadi ini kan lagi baik. Ayo masuk wati. Ya, ya. Nggak mau ketak-ketak-ketak-ketak mau semalam. Oke, Ralwang, kita makan. Ini ada lauk daging, daging kerbau dimasak. Ini kalau kata bahasa Indonesianya masak malbi, kalau kata kami sini masak manis, teman. Ini sangat sulit masak ini, teman. Karena bumbunya banyak sekali, pakai kelapa apa? Kelapa rendang, kelapa yang direndang itu, teman, yang di apa itu di goseng itu. Jadi diulek juga, jadi sulit sekali kalau bikinnya. Tapi ini sudah jadi lauk. Kalau kami di sini jadi lauk apa itu? Jadi lauk apa musiman apa aja mana ya? Pokoknya lauk ini jadi khas. Oke, biasanya kalau orang sini kalau makan lemang itu pakai lauk ini juga. Ini kita ada lemang juga, teman-teman. Ini kemarin kita dapat beli dari Ayu. Kita karena kalau bikin itu repot sekali, jadi kita beli aja. Nah, makanlah. Nari ya? Apa? Nari ya? Nah. Nari ya? Makan nasi putih ya, Bang. Oke, mari makan. Kamu udah ini setengah ya? Kalau masih kok, aku sih kok bahas sama sehat tapan, terus tapan yang baru kan aku lagi nanti kok cuma kok ada emak ada deh loh dibagi gak, enak rata Okay.
Hati apa? Hati. Hobi di mana? Anda? Angkutan bayar? Tidak, aku betul. Kalau ada yang ini, aku kilo. Makan berdua lah. Manggil. Apa sih lah lagi ya? Kita lemang. Terakhir kita. Nutup. Makan lemang. Makan lemang terakhir kita kasih juga lauk ini. Tuh. Bahasnya antu nak banyak alim ngoroh mata dibahasnya antu bagus ya beras ngoroh itu nak ayo santan ayo bos antu ni antu Salam. Dorong. Makan. Ini THR. Wah, aku ini lagi makan. Mama, ada tamu. Kiraan. Kiraan tamu. Lagi makan. Mereka sudah sampai dari ke Selamat malam, Dek. Lemang. Lemang. Nasi juga, Mbak. Nggak akhir lah, kata. Nggak kata. Nggak kata. Tanya Abang Iwan. Kayaknya Mas kita cip. Kuenya Bang Iwan. Iya, Mbak. Cip, itulah adanya. Kita baru nyampai tadi dari tempat Ibu. Bang Iwan. Lagi. Kau yuk pitlah nih.
Lebaran. Ini abang nggak mau lut. Ini ada lemang ini, teman. Dibuat main. Nanti mana gak ada lauknya. Jadi ini masakan tradisi, Bang Iwan, ya? Tradisi kalau di desa kami ini setiap kali lebaran itu harus masak ini, benar ya. Seperti ketupat, kalau di desa kami itu nggak ada yang namanya ketupat, teman. Ya, dia ganti lemang ya. Jadi gantinya itu lemang. Jadi lauknya itu bawang gimana? Sama aja sama ketupat. Kalau ketupat kan dia pakai sayur kuning. Kalau ini kita pakai ini lauk apa itu namanya? Ini malbi kalau bahasa Indonesianya, kalau kami ngomongnya masak manis, teman. Tidak mau bang, tidak juga, kami besar, cakar. Dia lebaran saya gagal. Dia kalau udah mali. Bang, ngomong. Aku banyak ya. Ngomong dumi. Yo memang. Ngomong dumi, bang. Balik. Masih bang. Dumi, kuntung bang. Cita lagi, biji sepat. Nah, lagu kita. Bisa ada di sini, Kak. Seram mengkuih, ya? Setanggal di pondok dengan. Di benok, dalam. Eh? Di benok. Kalau tadi, ya. Tapi kita pakai penuh. Ibu! Ibu! Ambil gitu pundu. Nadi. Supaya lengket ya, Dek. Dari kemarin ya. Dagingnya. Kinyam dulu. Kok Nadi. Kakak dia malam tadi muncul lah, kakak kinyam. Masak kulit jidir. Habis poli masak lagi gini. Ah, kayak awak galak benok. Masak ikan. Saya kira biasa baik. Kayaknya tadi bertiga yang makan nenek. Bagus terus dimeli. Roro mahal. Tapi saya tidak bulu. Dila ui. Kamu sare, aku tahu nere. Kamu sare, dila ui berbagi pak. Ada deh makannya. Makan dulu. Baru balik lebih bulan dulu.
rumah mentua ini. Rumah jauh jalan. Urung ke mana? Urung. Awak dah kemudian nak ngelit dari belakang saja. Oh, kenapa tak salah sekali kau tak sekutu. Nah, jadi baginya daging ini. Nah, daging lemer si ikat tu nak pertama dulu pun. Nanti ujinya itu, daging... apa itu? Daging as ni. Ah, aku kenal ini. Berapa sih lu kebang? 17. Sampai ya cuma tadi. Beri-beri-beri. Mune berapa ikut itu? Iya, Wan. Nah, sampai tu anak-anak urung deh, Wek. Ayah, papa, ini mah, ini mah, ini mah, ini mah,
Ini yang lebih dahulu. Sampak tubuh ini. Ya, ayo. Suasana hari Idul Fitri pertama, jadi kita kedatangan tamu. Masuk ya. Dari Kang Edi Coy juga, ini ada Tuogun lagi baru nyampai. Nah oke teman, ini lagi kumpul, ini tamu kita Tuogun dari dalam juga, itu sama istrinya, sama Ayu, itu ada Edi. Juga sudah, ini kakak saya dari Rupi sudah datang dari tadi. Tuh, Ayu juga. Zara, juga ke WC. Ada juga Bang Coy. Bang ini. Alhamdulillah kita sudah kumpul hari ini, dikunjungi keluarga.
Oke, sampai sini dulu kegiatan kita di pagi hari ini. Terima kasih yang telah menonton dan juga memberi dukungan. Terima kasih banyak. Jika ada tingkah laku kami dalam keluarga besar dalam video ini yang kurang baik, kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, nampakkan teman.